Garuda. Iya, aku udah bilang don't worry, nggak usah khawatir pak. Malu-maluin aja lo kok. Ini sarapan ya? Makan dulu aja sini, dekat kantin sini aja ya. 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 Udah busuk. Dia ngarepin dikasih kue, nggak ada kue sekarang mas? Hah? Masih dong kemarin Malang aja nih mas. Nggak tadi ngarep kue. Makanya emang kayaknya untung-untungan aja. Nggak pernah kapan tadi? Kue lo diganti. Sini ya. Biasa ini satu kecamatan ya, yang paciran nggak satu kurang satu kecamatan doang. Oh, berarti masih kelas apa kalau tidak lokasi kalau satu kelurahan agak ini kelurahan paciran kelurahan itu sama satu kelurahannya apa satu ada kelurahan ya ah ada desa jalan doang ya dusun paciran desa belok kiri, kiri jalan gi. Oh, ngapun tuh sakit mampir mas Diki. Rencana besok kita kan besok. Cuman terus hari ini besok lo teng Lamongan Paciran ngeten. Gi pun nggak teman Rumin. Jeje, mak. Mojokerto. Gi, lesehan gi. Gi. Jenenge sampurna apa niku? Oke teman-teman, ini kita dari Jakarta. Kita akan mencari alamat
di mana alamat itu jauh sekali ya teman-teman, ini dari Jakarta ke Lamongan, dan kita akan menuju Desa Paciran ya. Ini kita akan memberikan biaya pendidikan buat adik kita. Mudah-mudahan ketemu ya teman-teman ya. Alamatnya ini emang alamatnya agak sedikit jauh ya dari Lamongan. Mudah-mudahan teman-teman doakan saja ya, mudah-mudahan ketemu ya alamatnya. Oke, gitu aja teman-teman. Kita akan lanjutkan perjalanan ini. Belum, ini si Fajar urusan WA, ini baru buka WA ini. Ada anak buaya. Weh, anak buaya luar biasa. Oke, terlihat ada yang mancing teman. Coba kita lihat dari dekat. Oke, ini sepertinya danau buatan. Banyak juga ya ikannya. Sayang tidak ada di Jakarta ini, kalau di Jakarta habis ini. Kita pancingin. Ini terlihat banyak, jarang ya ada orang pemancing. Di kehidupan di desa luar biasa ini. Luar biasa transportasi pedesaan. Transportasi pedesaan. Iya, mobilnya terlihat. Ini saya untuk pribadi nih. Saya tidak mau nambah keluarga. Luar biasa. Oh, yang pedesaan. Ini kayak kita kecil nggak seperti ini ya Mas ya? Nggak ada ya? Mau foto? Ini tulisannya di pelang kanan nih. Bagian dari saya nyebrang dulu, mundur dulu ntar. Gitu ya. Nggak usah turun dari mobil, saya nyebrang dulu, saya mundurin, saya biar pas-pasin aja. Nikmatnya. Tulis tebunya kan? Mantap banget. Maknyus banget. Luar biasa bro. Beloknya ke kiri kita, udah agak ke kanan. Naik motornya orang udah bisa jemput gak? Itu tinggi masalahnya. Ah gini aja kalau kan deket situ. Iya. 150 meter lah. Udah enggak apa-apa kalau mau jalan udah jalan. Kita jalan aja. Oh, ya udah sambil foto-foto malah. Sambil jalan, Pak. Udah kita. Oh iya, Pak. Soal bener. Luar biasa. Es krim bener jalanan. Oke teman-teman, inilah rumahnya. Akhirnya alhamdulillah ketemu juga. Oke, mungkin video ini akan kita banyak edit ya, karena mungkin takut ada ya hal-hal pertanyaan yang ya yang private atau pribadi. Masih desa sekali. Oke Pak. Iya Pak. Assalamualaikum. Iya, makasih. Oh, jauh banget. Ini sebenarnya enak Pak, tapi belum ada yang tua. Iki senduk ora genteng lho ya. Besok main lek anak. Ojo tiba engko. Anak perempuan kan badannya kecil. Set tuan rumah. Kan di Jawa Timur rata rumah depan rumah pasti ada mangganya. Itu biar mangganya gitu di Jawa Timur. Iya. Di tempat saya tuh enggak ada orang kelihatan mangga di pohon, enggak ada. Tiap rumah ada. Siapa mau nyolong? Iya. Bagus.
lagi musim di Jakarta 10.000. Kalau nggak ada sampai mahal banget. Insyaallah kesempatan. Iya. Bukan rezeki. Manis sih, Mas. Manis kan, Pak? Manis. Bapak izin aja ya. Ya, manis ya. Begini mah ya. Sama enggak sama di rumah? Salah pasar baru desa Kranji. Ini dia. Jalan tuh jalannya nih panjang lagi. Kita masuk masjid aja gimana enaknya? Ngapain? Emang di mana? Tadi balik desa ya? Ini apa Muhammadiyah? Muhammadiyah. Masjid. Ini Bengawan Solo kering. Kering ya Bengawan. Ngangkutin banget. Dan banjir. Ah, ya. Banget, iya. Ini Bengawan Solo kering amat. Keringnya parah juga ya, Pak, termasuk ya. Iya. Luar biasa. Udah begini ya, udah berhenti dulu kasih peluang kayak. Itu tuh bunga-bunga. Bukan, dia enggak pakai. Pengen permanennya itu. Yang lihat deh. Alfa ya. Kanan jalan kayak tadi Bu. Pakai kita turun jalan mencari. Nah, itu tuh pakai ini nih, bunga-bunga tuh ibu-ibu itu di warung soto ayam. Enggak demi, enggak bohong tuh. Tuh enggak, itu. Itu pink. Saya juga lihat tadi. Tapi bukan kayaknya. Tapi enggak mungkin. Dia kan nungguin itu. Kayaknya ini deh. Ini tadi yang saya lihat-lihatan sama ibu-ibu. Kerudung hitam, kerudung hitam. Nah, nih. Oh, itu bukan pink. Itu baju bunga-bunga enggak? Iya, dia kayaknya nyari-nyari deh. Di Fatul. Iya, ini. Siapa namanya? Bu. Nyari. Bu, siapa tang siapa? Di Fatul. Rifatul ki. Rifatul. Mutiara, oh, bukan. Mutiara bukan. Bukan. Oh, itu depan itu. Oh, no. Lo, itu lo. Oh, ini. Depan tuh lo. Nah. Oh, iya. Bukan iya. Ini lo. Oh, bunga-bunga ya? Nah, bajunya ini lo. Nah, ini dia nih. Ah, ibu ini bunga-bunga. Iya, ayo apa dikedipin dulu. Dikedipin. Iya, iya, tahu dia jalan dia. Iya, iya. Geser sampai naik. Oke, alhamdulillah sudah ketemu alamatnya. Oke, akan kita datangi rumahnya. Di sini nggak bisa ya, Pak ya? Kuliah ya. Waktu terdaftar di UIN ya, masuk itu gini, keterima. Alhamdulillah aku deh, alhamdulillah saya tuh ngomong seperti itu, Pak, benar-benar. Ya Allah, nah, tadi tuh kemarin tuh gini, aku kirim duit bali, aku mikir lo orang mangan masuk sama tego, sama nyekel iso mangan, Pak. Apa aja, Pak, selain melaut, Pak? Ya melaut itu. Ada sama laut aja toh. Iya. Iya, iya. Ini dari umur tapi umur tiap hari melaut, Bapak. Dari, tiap hari melaut. Jadi ini enggak pernah tahu bapaknya kerjanya gimana. Halo. Hah? Mama mana? Mana mama? Oh, papa isi tol ya? Hah?
Teman-teman semua, ini kita udah mau berangkat pulang. Doakan teman-teman mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Oke, kita sedang menuju Jakarta. Ini kereta apinya baru berangkat, teman. Oke, doakan.